Anakku, bermain gamelah sepuasmu. Habiskan masa mudamu dengan game-game andalanmu. Jangan lupa ajak semua temanmu untuk mabar bersamamu. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Kalau kau tak belajar dan bekerja keras di masa mudamu, maka kau akan dipaksa bekerja keras di masa tuamu. Anakku, kalau bermain game, joget TikTok dan skater itu adalah passionmu, maka jadikan itu penghasilanmu. Tapi kalau kau tak berbakat, carilah kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Anakku, tentukan pilihanmu. Hanya sedikit orang tua jompo yang menikmati masa tuanya dengan mapan dan tidak kekurangan. Selebihnya setelah tua dan pensiun, banyak yang menyambung hidup dengan menumpang makan bersama anak-anaknya. Dan sisanya tak punya pilihan, mereka harus bekerja keras walau tubuhnya sudah renta sampai ajal menjemputnya. Anakku, bagaimana kehidupan tuamu ditentukan oleh apa yang kau perbuat di masa mudamu. Jika kau keras terhadap dirimu, maka dunia ini akan lunak kepadamu. Tapi jika kau lunak pada dirimu, maka dunia ini akan keras kepadamu.